Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal semifinal Piala AFF U19 2024 beserta bagian semifinal Piala AFF U19 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala AFF U19 2024 hari ini, Senin tanggal 22 Juli 2024. Pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Vietnam berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan Timnas Australia. Pertandingan antara Timnas Myanmar versus Timnas Laos harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Thailand berakhir dengan skor 0-6 untuk kemenangan Timnas Thailand. Pertandingan antara Timnas Singapura versus Timnas Malaysia, Timnas Malaysia berhasil menang atas Timnas Singapura. Pertandingan antara Timnas Kamboja versus Timnas Filipina berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Kamboja. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Timor Leste berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Berikut daftar top skor sementara Piala ASEAN U19 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Jack Nasdowski dari Timnas Australia dengan torehan 5 gol. Dan di peringkat kedua ada James Raven dari Timnas Indonesia dengan torehan 3 gol. Berikut daftar klasemen sementara Piala ASEAN U19 2024 di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Kamboja dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Timor Leste dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 2 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Laos dengan torehan 1 poin. Dan yang terakhir untuk grup C, di peringkat pertama ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin. Menurut kalian, tim mana yang layak menjadi juara Piala AFF U19 2024 kali ini? Apakah Timnas Indonesia mampu juara lagi? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut klasemen peringkat 2 terbaik Piala AFF U19 2024. Juara grup dari grup A hingga grup C akan otomatis lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024.
dan sebanyak satu negara yang akan lolos semifinal dari klasemen peringkat 2 terbaik Piala AFF U19 2024. Inilah bagan semifinal Piala AFF U19 2024 sementara di hari ini. Dengan hasil pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Vietnam, Timnas Australia berhasil menang atas Timnas Vietnam. Dengan hasil tersebut, Timnas Australia lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Di babak semifinal Piala AFF U19 2024, Timnas Australia akan menghadapi peringkat kedua dari grup C, yaitu antara Timnas Malaysia ataupun Timnas Thailand. Selanjutnya, dengan hasil pertandingan antara Timnas Kamboja versus Timnas Filipina, Timnas Kamboja berhasil menang atas Timnas Filipina. Namun dengan hasil tersebut, Timnas Kamboja dan Timnas Filipina tetap dinyatakan gugur pada turnamen Piala AFF U19 2024 kali ini. Selanjutnya, dengan hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Timor Leste, Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Timor Leste. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Di babak semifinal Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi juara grup dari grup C, yaitu antara Timnas Malaysia ataupun Timnas Thailand. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF U19 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal selanjutnya dan jadwal semifinal Piala AFF U19 2024. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar versus Timnas Australia yang akan digelar di Stadion Gelora 10 November pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan Vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Laos versus Timnas Vietnam yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di ECTV dan Vidi.com. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Singapura versus Timnas Brunei Darussalam yang akan digelar di Stadion Gelora 10 November pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan Vidi.com. Dan akan ada juga dengan pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di ECTV dan Vidi.com. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 akan ada pertandingan semifinal pertama antara Timnas Australia versus peringkat kedua dari grup A ataupun peringkat kedua dari grup C yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di ECTV dan Vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan semifinal kedua antara Timnas Indonesia versus juara grup dari grup C, yaitu antara Timnas Malaysia ataupun Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di ECTV dan Vidi.com.